Sebut sahaja nama Hale Husaini, pasti terngiang-ngiang lagu hit artis bersuara merdu itu, antaranya Jampi, olahan komposer terkenal Ezra Kong. Namun kali ini, untuk menampilkan kelainan, Hale mempertaruhkan bakat muda selaku komposer baharu, antaranya Hanis Rafi dan Firdaus Rahman. Pengalaman bukanlah segala-galanya dalam menghasilkan karya bermutu. Pemilihan komposer muda oleh Hale Husaini dalam buah tangan terbarunya, Antonium 1, Umpama, Berani Mati. Kerana artis ini seringkali dilihat bekerjasama dengan komposer ternama seperti Omar Kay dan Ezra Kong untuk menghasilkan lagu yang mampu mencipta fenomena. Kita harus bagi peluang untuk masa depan industri muzik Malaysia kita harus diketengahkan. Dan mereka-mereka yang berada dalam industri muzik ini, especially the young generation, kita harus step up our game supaya lagu-lagu di Malaysia lebih dipandang di mata luar. Peluang ini semestinya membuka lembaran baru kepada komposer yang baru bertapak dalam industri. Lagu Kejora ternyata mempunyai aura tersendiri. Kita orang sangat-sangat berbesar hati untuk bekerjasama dengan the man himself, Hale Husaini. Sangat-sangatlah kita orang macam tak expect dia boleh terima karya daripada komposer luar tau. Sebab as we know, dia sendiri seorang penyanyi, singer-songwriter, komposer, producer, semualah dan saya katanya. Tapi dia terima karya kita orang. So, kita orang rasa macam, weh, dah habis. Saya terkejut. Lagu ni memang kita tulis untuk Hale. Ilhamnya datang daripada Kejora, maksudnya bintang pagi. Dia simbol hope untuk seseorang. Menyentuh mengenai persiapan anugerah juara lagu ke-38, Hale yang membawa lagu bintang bakal memberikan sesuatu istimewa. Konsep yang harus diketengahkan pada malam itu adalah bintang ke? Apa yang saya boleh cakap, ianya akan menjadi sesuatu yang impactful dan dekat dengan hati anda semua.